Okay, so meet me again in Dissonance. So I'm Alexis Pulisa. So apa khabar anda semua? Hopefully anda dalam keadaan sihat. So bagi mereka yang menyambut puasa pada hari ini, sebab video ni ditayangkan sepenuh bulan Ramadan, dan menu yang kita nak buat pada hari ini memang familiar bagi masyarakat-masyarakat Muslim apabila mereka menyambut bulan Ramadan, especially kepada mereka yang di bahagian-bahagian selatan. Sebab kalau kuih ni dekat Kuala Lumpur, memang boleh kita dapati di mana-mana sekitar Kuala Lumpur. Tetapi kalau bahagian selatan, biasanya kita akan dapat musim-musim di Bazar Ramadan banyak dijual. So hari ini saya nak buat satu menu yang didatangkan khas daripada Kelantan dan memiliki satu nama yang unik, dan rasa dia memang sedap, dan sedap untuk kita santap, untuk kita makan sepenuh bulan-bulan Ramadan, untuk juadah iftar ataupun berbuka puasa anda pada hari ini. Jadi sebagaimana yang anda tahu, hari ini kita nak buat kuih akok hitam berkedut. Dia memang nama dia begitu, dan bentuk dia memang macam kuih akok hitam berkedut, dan or in English dipanggil sebagai wrinkle akok cookies, my version Portu Jawa. So kepada anda semua, kalau teruja bagaimana saya nak siapkan kuih akok yang very famous seantero Malaysia sekarang ni, so stay tune dekat video ni daripada awal sampai akhir, sebab saya nak tunjukkan dia ada teknik-teknik untuk dapatkan kuih tu dia wrinkle ataupun berkedut dengan rasa dia yang amat sedap ni. Okay, so kepada anda daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal, semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this, this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Sebab hari ini kita nak buat satu kuih yang very very popular bagi orang-orang masyarakat Kelantan, dan sekarang ni kuih ini juga popular bagi masyarakat di Malaysia. Okay, so as you know, today we want to make a kuih akok hitam berkedut ataupun wrinkle akok cookies, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay, one is the egg. Sebab ni grade C, saya dapat grade C yang ada kat rumah. Jadi kalau grade C, saya gunakan 7 biji untuk kita punya satu adunan kita. So 7 pieces of egg and half cup of jaggery sugar powder ataupun gula merah setengah cup. Ia ditambah lagi dengan gula pasir dalam setengah cup juga. This one is a sugar, half cup. And 4 tablespoon of all-purpose flour, tepung gandum 4 sudu makan. Dan kita perlukan santan kelapa dalam satu kotak. This one is a 1 box of coconut milk around 200ml. 200ml, okay. Flavor pandan yang warna jernih macam ni, okay. Untuk supaya adunan kita wangi sikit, okay. Acuan ini adalah acuan kuih akok kita. Walaupun dia kecil macam ni, tapi cukup untuk kita buat kuih akok. Kalau tak ada acuan ni, boleh menggunakan acuan cupcake juga, okay? Kita menggunakan sukatan standard tool ni, okay? Itu saja. So now let we make kuih akok hitam berkedut kita, okay? So sekarang kita nak buatkan dia punya water sugar ataupun air gula. Kita masukkan 1 cup of plain water, ya, air dalam 1 cup. And kita masukkan gula merah kita, jaggery sugar powder. Tambahkan dengan kita punya gula pasir, gula sugar. So kita hidupkan api dan kita masakkan dia sampai menjadi air gula, okey? Ya, yeah. Sampai dia menjadi air gula, sampai dia melting lah, macam kita buat air gula biasa tu, kan? Sekarang ni air gula kita dah jadi, ya. Dia dah agak menyusut sikit, So now kita tutupkan api. Ya, yeah, dan kita biarkan dia agak sejuk sikit, Let it cool first sebelum kita buatkan kita punya kuih kita, okey? So sekarang ni kita nak siapkan kita punya kuih kita. So kita masukkan telur. Gunakan blend, ya, kita masukkan telur, ya. Semua sekali, 7-7 masukkan, 1 pieces, 2 pieces, 3 pieces, 4 pieces, 5 pieces, 5 biji, 6 pieces, 6 biji, and 7 biji, 7 pieces. So kita masukkan kita punya all purpose flour, tepung gandum. And this one is kita punya coconut milk, ya. Satu kotak tu masukkan semua. Kita masukkan pandan flavor, ya, untuk aroma. Dan kita masukkan air gula kita, 1 cup. So now we blend it together. Kita kisarkan dia halus, okey. Selepas kita blendkan, nampak ni, ya, dia dah sebati. So kita tuangkan. Dapat banyak, kan? Also very easy, kan, nak buat kuih dia, kan? So kita ratakan. So kita biarkan sekejap dalam 1-2 minit, and then kita akan bakarkan dia, okey. Oleskan dengan minyak, kita punya mold kita supaya tidak melekat,
So sekarang ni kita tuangkan dekat kita punya acuan kita, okey. Agak-agak eh. Okey, kita masukkan dekat acuan kita. Kita bakarkan dekat oven kita, okey. Kita we bake in our oven, okey. Okay, so now we preheat this oven. Kita panaskan oven ni ya dulu. Kita bakekan kita punya kuih kita dekat dalam oven. And now we cover up. We bake in oven 180 degrees dengan 180 darjah Celsius dengan within 15 minit eh, selama 15 minit. So, okay. Look at this, nampak dia dah mengelembung eh. So kita tunggu sampai dia agak apa ni terburn sikit eh, terbakar bahagian atas tu, and then dia akan masak, okey. So sekarang kita tengok dekat bahagian atas dia dah terburn, sudah masak. So we take it out, kita angkatkan dia, okey. Okay, look at this nampak ni. So sekarang ni kita biarkan, kita keluarkan bagi dia sejuk eh. Okay, selain daripada kita menggunakan acuan yang khas tadi tu yang bujur-bujur, so kita boleh juga menggunakan acuan yang bulat macam ni, yang macam kita buat, macam kita buat cupcake eh. So kita boleh masukkan ni, saya dah oleskan minyak. So kita masukkan juga. Okay. Okay, so kita masukkan yang seterusnya, acuan yang lain pula eh. Okay. And we cover up, kita tutupkan, okay. Okay, also look at this, nampak tu dia naik mengelembung eh, tinggi macam tu. Maksudnya dia dah masak yang bahagian atas tu pun dah terburn, so kita kena keluarkan, okay. Okay, also look at this, nampak ni dia dah sejuk eh. Bila dah sejuk dia akan meringkle, dia akan berkedut macam tu. Ni dah macam bentuk apa ni, nampak ni. Dah senang dikeluarkan eh, dekat acuan. Nampak ni. Ya, dia dah berkedut eh. Hitam dan berkedut eh. Belakang dia pun tak angus eh. Ya, dia punya belakang dia tak angus eh. Okay. Okay, y'all. Tada! So, ini dia kita punya kuih akok hitam berkedut. Or wrinkle akok cookies ya. Yeah. Kuih-kuih tradisional masyarakat Kelantan. Nampak ni bentuk dia macam apa ni. Panjang-panjang macam ni ya. Berkedut-kedut lagi, hitam lagi eh. Panjang-panjang ni. Dah macam tut ya. Yeah. So tadi dah tengok saya tunjukkan kita keluarkan daripada acuan. So sekarang ni I zoom it for you. Okay, I zoomkan, okay. Bless all Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. This one adalah kita punya kuih akok hitam berkedut kita yang didatangkan khas daripada negeri Kelantan, dan ini yang masih dalam acuan dia eh. So bentuk dia mesti kena macam ni. Dia mesti kena berkedut macam ni dan dia berlompang macam ni. Kat tengah-tengah dia ni mesti kena ada macam lompang, macam lekuk macam tu. Memang seakan-akan bentuk ni lah kan. So ini yang telah kita bakar dekat dia punya pan dia. So tanpa membuang masa, marilah kita makan, marilah kita cuba kuih yang telah kita buat pada hari ini. So kepada anda yang menyambut bulan Ramadan hari ini, saya mengucapkan selamat berbuka puasa, selamat menjalani ibadah puasa pada tahun 2021 ni. Okay, so jemput makan semua. Memang sedap. Manis yang cukup, soft and tender, dan dia lembut-lembut dan dia macam wrinkle tu kan. Sedap eh? Yang kuih akok, kuih akok ni memang popular bagi masyarakat-masyarakat di negeri Kelantan, dan sekarang ni rasanya dah agak popular bagi seantero di Malaysia, especially kepada mereka yang bulan-bulan Ramadan ni. Biasanya kuih akok ni disediakan ada perisa pandan, ada perisa yang macam-macam lah, tapi yang famous yang biasanya ialah kuih akok ni lah. Kuih akok hitam berkedut ni kan. So, marilah kita makan seterusnya. Memang sedap dimakan waktu-waktu benda petang. Dan juga
untuk berbuka puasa sebab dia sweet, lembut and gustoso, enak. You must try at home, okay? So, kalau saya boleh buat, anda juga boleh buat, okay? Macam biasa, saya tak boleh makan manis yang terlalu banyak sebab saya takut diabetes, sebab dulu dah kena diabetes. So kita cuba satu lagi lah. Kita ambil yang macam ni. Ini dia tipis sikit eh. Sebab yang ni dia yang bulat-bulat ni dia tebal sikit eh. Sebab dah acuan dia tipis macam ni. So kita ambil satu. So untuk acuan ni tak kisah. You boleh gunakan apa-apa acuan dan make sure sukatan dia kena betul. Dan kalau nak bakarkan kuih ni, kalau kita pakai bahan yang sama tapi kalau teknik membakar dia tak betul, memang dia tak akan naik, memang dia tak akan berkedut. Okay? Jadi kena bakarkan dia first, masukkan dengan api atas bawah. Selepas sudah masukkan api atas bawah, dia dah naik menggelembung macam tu. And then kita biarkan dalam 10 minit macam tu. And then kita tukar api yang atas je. Supaya bahagian atas ni dia terburn, dia terbakar. Itu dalam 2-3 minit je. And then kita keluarkan. Dia akan setting cantik. So, kalau you teknik membakar tak betul pun, kadang-kadang kuih ni tak berjaya kita nak hasilkan, okay? So kepada anda semua, semoga anda terhibur dengan saya punya video saya pada hari ini, resepi kita pada hari ini. Selamat mencuba di rumah. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wanisa, untuk anda semua. Bye!